kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara penandatanganan MOU antara Universitas Widyatama dan Peri Nusa serta MOU antara Universitas Widyatama dan Perkindo. Yang kita lakukan selama ini mungkin secara manual, CAD sendiri, BIM sendiri. Tapi sekarang perkembangannya di dunia ini yang namanya CAD sebaiknya udah terintegrasi dengan BIM. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian kalau di bidang konstruksi pernah menghadapi sebuah masalah antara desain, antara orang arsitektur, kemudian antara orang electrical atau orang construction, orang sipilnya juga biasanya suka nggak nyambung gitu. Materialnya yang dibutuhkan ini, arsitektur. Datang ke orang sipil, ini material kayak gini tuh susah karakteristiknya. Karena otaknya itu udah mahal, masih bayar setiap tahun, kemudian siap-siap di audit setiap tahunnya dan sebagainya. Jadi kita mencari alternatif lain yang mendekati CAD, ya, mendekati AutoCAD. Nah, saya selaku CAD technical di Perancis, mungkin lebih tepatnya fokusnya di software dan mekanisme.